Aku anak kandung papa enggak sih? Kau nanya gitu, kau nanya anak kandung papa lah. Terus kapan aku ulang tahun? Tanggal berapa? Sepertinya kamu enggak bakal pernah ulang tahun lagi, Naya, serius. Kau ngomong gitu, papa, enggak enak di kuping. Enak enggak enak, Naya, kayak gitulah kenyataannya. Jadi curiga aku anak kandung apa enggak sih? Kamu anak kandung, Naya, kamu darah dagingku, Naya. Terus kapan aku ulang tahun? Waktu itu ada tanggal 33, sekarang enggak ada lagi, Naya, makanya enggak ada ulang tahunmu lagi. Ayah, kalau ngomong paling jago. Kain katun, kain sutra, balas pantun, ayolah. Ngomong-ngomong, Naya, mamamu kemana? Udah 2 hari enggak nampak papa. Di stasiun banyak busnya. Mau balas pantun kok nanya mama? Iya, aku kan lagi nanya mamamu. Kau pun pantun-pantun pula kau. Sesuai kesepakatan kita tadi mau balas pantun, Pak. Iya, kesepakatan pun aku nanya mamamu dulu di mana. Udah 2 hari enggak jumpa papa sama mamamu itunya. Ngapain pula harus kesepakatan-kesepakatan? Istri sendiri enggak tahu di mana. Aneh. Di mana anehnya? Karena enggak tahu lah aku di mana mamamu, makanya aku tanya kau. Sebagai suami harus tahu lah istrinya di mana. Pak, kata mama papa gembosanin loh. Membosani gimana maksud kau? Jangan provokasi lah kau. Bukan proposal, Pak, betulnya. Apa pula proposal? Provokasi? Kau, emangnya aku mau ngajukan sumbangan? Entah apapun itu, betulnya aku bilang. Kalau emang betul yang dibilang mamamu itu, aku lebih bosan lagi sama dia, biar kau tahu. Hati-hati kalau kamu, Pak, nanti ku kasih tahu sama mama. Oh no. Mak, tukang ngadu juga kau ya, gibus sekali mulut kau itu. Kau bilang sama mamamu, kau kirain bapak takut. Kasih tahu mama ya. Janganlah, kau pun bercandanya bapak tadi. Oh my god, mama papa aku bohong sama aku. Kok ngomong gitu kau, Nae? Mana ada papa sama mama bohong kau, kau pun. Di saat aku berharap aku punya adik. Iya maksudnya. Ternyata dihalangi oleh KB. Mana ada KB? Alah bang cerita. Semua kawan-kawanku udah ada adiknya. Awang gak ada. Adik kawan-kawan kau itu, adikmu juga itu. Kau aja yang apa? Anggap aja adikmu itu. Aku gak mau kayak gitu, mau ku adik sendiri. Iya, anggap aja itu adikmu sendiri, kau pun. Aku maunya aku sama adikku satu pabrik. Ya sabar dulu, pabriknya dalam perbaikan. Nanti kalau pabriknya udah bagus, kita gas mau berapa kau adik bisa itu. Dari dulu sabar terus. Bukan semudah membalikkan telapak tangan, Nae, aduh. Panas dada ini, dibohongi terus. Sebenarnya dibilang pun sama kau, Nae, gak paham kau. Kau itu ego kau aja yang kau andalkan. Kau pengen punya adik, tapi tengok pabriknya dulu. Aku paling gak suka dikasih-kasih harapan. Iya, pahamnya papa itu. Tapi kan mamamu lagi... Aku lagi sakit hati ini, Pak. Iya, taunya papa itu, Nae. Tapi sabar dulu, nanti kan... Tolong jangan ucapkan kata sabar, Pak. Nanti enggak papa ucapkan kata sabar, enggak sabar kau, Nae. Itunya ada, makanya papa bilang sabar dulu kau, Nae. Jangan marah-marah lah, Taunya papa, tapi aku enggak banyak permintaan. Iya, taunya papa enggak banyak permintaanmu. Satunya permintaanmu, tapi aduh... Lama-lama prestasinya aku kayak gini... Pengen adik enggak ada. Maksudnya prestasi apa? Pusing kalau bercampur lah semua. Kenapa pula jadi prestasi? Pustasi kau itu. Cuman itunya permintaanku yang serius, itu pun enggak dikabulkan. Udahlah, Nae, kau doakan aja mudah-mudahan lancar semua. Kalau bapak udah ready-nya itu, tergantung mamamu nya. Aduh, Pak, yang gak ada otak nih, ini ngapain gatal kali? Tangan-tanganmu, berarti kau lah yang gak ada otak. Ngapain pula kau mau bertanyakan kayak gitu? Iya, harusnya perasaan lah ini gatal-gatal. Kalau adanya perasaan yang gak mau, dia gatal-gatal, Kak. Harusnya udah capek kita garunya, pergilah dia. Yang kau pikirnya gatal-gatal itu wujud manusia atau wujud hewan, bukan? Jadi gatal-gatal itu wujud apa, Pak? Gatal-gatal itu tidak terlihat tapi sangat dirasakan. Ayo, dimak.